jumpa lagi dengan Bik Tengah. Semoga hari ini kita tetap diberkati, kita tetap dijauhkan dari segala cobaan apapun yang tidak kita inginkan. Amin. Majwa-jwa horas buat kita semua sahabat Bik Tengah. Ini kita sudah siap-siap, jadi Bik Tengah dan Pak Tengah mau langsung berangkat ibadah minggu ya sahabat Bik Tengah. Kita langsung berangkat. Semoga nanti cuaca juga bagus-bagus semua, karena kalau cuaca hujan sudah dipastikan kita tak akan bisa berangkat sahabat Bik Tengah. Tengoklah Pak Tengah, di mana dia tadi? Oh itu dia. Kita langsung berangkat ya sahabat kita. Nggak siap-siapkan dong Rina. Silau dia nampak itu Pak Tengah. Sudah siap-siap tas tangga wandu? Tas tak? Tas tangga juga dong, nggak ngurusin dia lagi tas. Oh iyalah. Ini persiapan semua. Ini apa ya sahabat tengah? Ini baju yang dikasih Binda Nayan. Di tengah pakai langsung ibadah ya. Nah, baju ibadah kata Binda Nayan. Jadi sudah saya pakai baju untuk Be. Gimana perasaan lu Binda Nayanku sayang? Jili loh. Di tengah kita akan berangkat ya. Mudah-mudahan cuaca kita mendukung. Di tengah dengan baju Binda Nayan, serasi sekali dia dengan baju Binda Nayan. Berarti bobot badannya udah sama dengan mami Binda Nayan. Ini karena dikasihnya juga sama aku sudah kekecilan. Dulu badanku sebesar badanmu katanya. Coba tengok. Nah kan, serasi. Terima kasihlah untuk mami Binda Nayan ya. Yalah, udah korting juga Pak Tengah, nggak ngeluarkan biaya beli baju untuk di tengah. Kalau ini baju dari Jawa, ini di batik Jawa ya. Itu dari ini dari suaminya Be Iting. Iya, dari Jogja. Oleh-oleh dari Jogja, baju Pak Tengah. Iya. Batik Solo. Oke lah, nanti kita promosi baju terus nggak sampai gereja kapan ibadahnya. Iya, kita langsung berangkat. Oke. Inilah jalannya kita ke gereja ya sampai di tengah. Lihatlah sampai tengah. Jadi kalau dia hujan sudah dipastikan kita tidak bakalan bisa ke gereja. Ini sebagus-bagus jalan, perjalanannya hampir 40 menit sampai di tengah. Satu jam ini? Satu jam lah. Ini bagus ya, cuaca bagus ya. Inilah jalan kita ke gereja. Goyang-goyang ya sampai di tengah. Ya memang. Karena jalannya pun berlubang-lubang seperti ini. Aduh. Ini kita sudah mau sampai sampai tengah. Seperti inilah. Jalannya batang tuala semua. Oke, kita sudah masuk sampai tengah. Mungkin ini kita terlambat ini ya. Jalan yang merutul-merutul. Iya. Jadi gereja itu dia sampai tengah. Syukurlah belum terlambat. Kita sudah sampai di gereja. Itu dia sampai tengah. Sudah ramai di gereja sampai tengah. Oke sampai tengah. Jadi sudah ramai. Tengok Pak Tengah sudah sampai itu dia. Thank you.
tetapi dengan sejujurnya. Inilah yang menjadi pertanyaan saya kepada pertama lagi-lagi. Kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, saudara Arjuna dosen ibu, maukah saudara menerima Esra Nehemia Burutabarat ini sebagai istri yang dijodohkan oleh Tuhan dalam pernikahan yang kudus? Kan, iya. Dosen ibu, sebagai suami yang dijodohkan Tuhan dalam pernikahan yang kudus. Iya. Iya semua. Iya saya. Saudari Esra Nehemia Burutabarat, maukah saudari menerima Arjuna Teluk Sarilu sebagai suami yang dijodohkan oleh Tuhan dalam pernikahan yang kudus? Maukah saudari mengasihi dia, menghibur dia, menghormati, dan memelihara dia baik pada waktu sakit maupun pada waktu dia sehat, serta melupakan orang lain, tetapi hanya mengasihi dia saja selama saudari berdua hidup di dunia ini? Ya, saya mengasihi dia. Jadi istri saya. Dengan mengasihi. Menghormati engkau. Sampai mau memisahkan kita. Menurut firman Tuhan. Ini janjiku padamu. Esra Nehemia Burutabarat. Mengambil engkau. Arjuna Dolosarilu. Menjadi suami saya. Dengan mengasihi. Dan menghormati engkau. Sampai mau memisahkan kita. Menurut firman Tuhan. Ini acara sungkem, minta maaf kepada orang tua jika ada salah seperti itu ya, sebab di tengah acara sungkem ya. Doakan Pak. Supaya keluarga mereka nanti keluarga yang bahagia, tidak seperti kita. Jangan sampai ada kesalahan kita menghalangi mereka. Diberkati. Yeah.